teman-teman semuanya, welcome Halo. Back to our YouTube channel. Jadi hari ini kita lagi sore-sore duduk-duduk di taman kompleks dan kita lagi lihat-lihat hasil foto-foto kemarin. Kita habis pre-wed shoot bersama dengan ketika.co sama teman kita Kelvin. Nah, jadi di vlog kali ini kita tuh pengen sharing ke teman-teman proses kita pre-wed kemarin. Karena seru banget ya, Bang? Ternyata dia itu pre-wedding, wedding juga ada. Jadi emang udah fotografer pro. Pro abis. Yoi. Dan sebelum kita mulai aja, dia udah buatin kita mood board sesuai yang kita mau, padahal kita belum ngomong. Dan mood boardnya tuh udah yang kayak kita banget deh, yang ada kayak jejepangan-jejepangan tipis gitu ya, ada kopi-kopiannya juga, ada bikin kopi lah segala macam. Dan kemarin juga kita akhirnya udah sewa studio di daerah Sunter, namanya itu adalah Space by Nara. Kita sewa studio yang limbo gitu dan seru banget. Jadi kita pengen share ke teman-teman prosesnya gitu. Jadi kemarin Rianka sempat makeup dulu ya, kamu sebelumnya ya? Iya, jadi aku udah makeup sama makeup artist yang nanti juga bakal makeupin aku di hari H. Kemarin tuh include test makeup, jadi sekalian buat pre-wed sama Kak Stella at Makeup by Stella. Bener-bener seneng banget sama hasilnya, natural tapi tetap wow. Parah sih, aku seneng banget sih. Dan tenang banget sekarang hatiku, rasanya nanti hari H akan sama Kak Stella. Karena katanya hari H pasti akan lebih bagus lagi. Wah, amin banget ya. Terus hairdo-nya juga kemarin sama Kak Berta Hairdresser. Disaranin dibikin wave gitu. Rambut aku kan aslinya nih kayak gini nih, kalau nggak dicatok kayak super duper lurus dan lumayan apa ya, kaku banget. Tapi keren kemarin kayak Hyojin. Hyojin yang itu loh, yang main Squid Game. Ya ampun. Mirip. Jadi dibikin wave gitu. Cakep. Supaya katanya nggak terlalu casual kayak sehari-hari, karena aku pikir tadinya mau belum masuk tapi ternyata katanya wave aja. Jadilah hasilnya seperti itu. Suka banget sih. Thank you banget Kak Berta dan Kak Stella. Nah, jadi untuk proses photoshootnya kemarin kita udah nge-vlog juga di sana. Jadi tinggal nonton aja nih. Halo teman-teman. Jadi hari ini mau foto prewed. Asik, foto prewed. Jadi sekarang ini mau foto sama satu teman kita namanya Kelvin. Nah, ini dia nih. Halo, Kelp. Jadi hari ini fotografernya Kelp dari Ketika. Mantap. Nah, ini barang-barangnya semua. Banyak banget nih barang-barang gua nih sama Rianka juga udah di dalam. Jadi sekarang kita mau masuk dulu ke dalam. Oke, ini tempat foto kita hari ini. Ini limbo putih gede banget. Ini ada di Space by Nara daerah Sunter. Kita lihat ada apa aja di sini. Nah, di sini aja jadi fotonya, tempat studinya putih semua, limbo. Di sini ada box, ada kursi juga, dan ada kaca gede, ada lampunya ini, Godox, mantap nih. Ada kayak partisi juga, partisi putih, dan ada modelku, Charles Rimmel, coba lihat. Wah, cantik amat lu, cantik amat. Cantik, cantik, cantik. Jadi tadi juga udah makeup sama Kak Stella yang akan makeupin aku juga nanti di hari H. Suka banget, parah. Itu juga nemu di Instagram, direkomendasin juga sama teman aku. Lihat fitnya tuh bagus-bagus banget, makeupnya natural gitu, which is that's the kind of makeup that I like. Dan hari ini tadi juga udah coba makeup sama Kak Stella and I really like it. Bagus gak Bang makeupnya? Cantik banget. Thank you. Natural tapi kayak cantik lu ya. Terus tadi ini rambutnya sama Kak Berta, suka banget, jadi pengen yang natural-natural wave aja gitu. Nanti ini bakal ditarik-tarikin lagi biar lebih natural. Nah, ini dia Kelp, lu bawa meja sendiri nih Kelp. Gokil, fotografernya bawa meja lu. Oke, ini look pertama bagainya rapi-rapi gini. Tuh. Ini pakai, Bianca pakai baju putih-putih, sepatu hitam. Wow, cantik banget. Nah, gue pakai gini, simple, putih, celana bahan hitam, mantap. Wih, udah siap, mood boardnya siap semua. Contekan ya, Kap ya? Cheat. Gimana, Kap? Siap, Kap? Siap ya? Udah pro. Mantap. Exciting. Nah,
penting banget, makanya ya harus ada pengarah gaya. Karena yang kaku banget seperti kita cuma bisa kesenyum gigi doang kalau nggak diarahin. Ini biasanya pengarah gaya sendiri, Kak, fotografer sendiri, pengarah gaya sendiri. Ini fotografer merangkap semuanya. Merangkap stylist juga. Bisa nggak, Kelp? Aman. Ini ada lingkaran gini, konsepnya apa, Kak? Apa? Itu, ada lingkaran gede gitu. Oh, keren banget tuh kayak jadinya tuh. Ya, bagus. Cakep. Oke, jadi sekarang mau look yang kedua. Look kedua ini yang lebih santai. Rencananya mau bikin kopi. Nah, Rianka nih hari ini pakai dress dia baru beli kemarin di Mashiro. Kak, coba lihat sini dong. Wih. Oni nih, cakep nih itu. Ya kan? Nanti aku pakai outer juga kalau diperlukan. Dan karena look 2 ini idenya si Kelp bikin kopi, jadi gue bawa pemanas air dan alat-alat V60 dong. Nih, ini alat-alat V60 pas banget baru punya. Ini ada kettle, nih ada Kalita dripnya nih. Ada kopinya udah siap semua di sini. Jadi totalitas harus keren banget yang ini nih. Karena kopi kan. Kopi couple ceritanya, iya kak? Yes. Jadi tadi ini properti kopinya, udah selesai foto kopi. Hasilnya gimana, coba kita kasih lihat? Nanti. Ini look selanjutnya, look yang agak sedikit rapi. Rian gak bajunya? Head to toe, Uniqlo. Uniqlo, ini kita juga, aku juga Uniqlo. Tuh, kayak gitu kayaknya gak head to toe nih sepatunya gak? Sama handphonenya gak Uniqlo nih, sama jamnya juga gak Uniqlo. Mantap, semangat Kak. Wih, keren banget. Semangat. Bayangin sih emang bingung. Wih. Iya tapi lo kayak lucu iklan banget. Iklan di Balenciaga gitu loh. Nih lucu nih. Rianka lagi individual shot di sana. Aku belum makan siang. Sekarang udah jam 3. Makan siang dulu. Mau review tempe. Tadi beli di Citra. Enak banget. Jadi sekarang lagi mau foto yang sendiri-sendiri. Tuh, giliran awal aku udah. Kita lihat ya. Uniqlo Fall Winter 2021. Bener-bener ini semuanya nih. By Uniqlo. Kalau Uniqlo butuh model, bisa jadi nih model gratisan. Nice. Anjay, bisa gue juga bilang. Bagus. Lihat nih. Anjir, keren banget. Nah, nih. Model Uniqlo, gratisan. Ini kayak opa-opa banget, sumpah. Tuh. Mantap. Ini fotografernya memang top banget ini. Modelnya juga ditambah model yang top juga ini. Aku tuh nggak pernah pakai dress kayak begini sehari-hari. Ini demi photoshoot doang. Tapi PW juga ya pakai dress. Mantesan banyak orang suka pakai shirt dress kayak gini. Cocok nggak? Agak nggak pede. Memang buat teman-teman yang pengen prewed nih, recommended banget nih sama Ketika. Dari mood board sampai eksekusi hari H, sangat-sangat mantap. Selesai dengan look
yang lucu-lucuannya sekarang mau pakai look contekan ini. Mau yang kayak gini nih. Ala-ala tangan-tangan berbayang-bayang. Enak nih kalau contekan. Coba sekolah kayak gini nih. Jadi udah kelar foto-fotonya sama Kelp. Kelp, thank you so much, thank Kelp. Kalau orang-orang mau foto gimana Kelp sama lo? Langsung aja kontak Ketika. Anjay, keren. Thank you banget Kelp. Makasih Kelp. Kita udah gak sabar lihat editannya nanti. Iya. Nah, jadi kemarin setelah photoshoot, beberapa hari setelah itu langsung dikirimin link Dropbox untuk ngeliatin foto-foto hasilnya. Super cepet banget. Gila, Kelvin emang kerja gokil sih. Cepet banget dan hasilnya kita mau lihat nih sekarang. Yuk, kita lihat yuk. Ini foto pertama, look 1. Wah, keren banget ini look 1. Kak, kamu keren deh, Kak. Parah sih, ini tuh kita sebenarnya nggak bisa yang mukanya tuh harus serius-serius kayak gini ya, Bang. I love this one deh. Kayak kamunya juga rapih, aku rapih, kayak jarang banget kita foto kayak serapi ini. Makanya aku nggak bisa yang muka serius nggak senyum gini, tapi karena diarahin keren sama Kelpol sangat-sangat membantu, katanya jangan senyum, ini serius dulu gitu. Tapi keren. Ini yang look 2. Wah. Wow. Ini kita bikin kopi, cuy. Ini sih favorit aku sih. Lihat dah. Ini rapi banget make up-nya. Gila. Plus editing-nya. Aku waktu itu ada jerawat satu. Iya, di make up-in udah jerawat gak ini ada. Nih yang sekarang. Pas di make up-in udah hilang, terus di touch up lagi sama Kelpo makin flawless lagi. Nah, ini tuh ceritanya karena kopi itu tuh ada banget ceritanya dalam perjalanan pacaran kita yang Arianka enggak bisa ngopi itu loh dari dulu akhirnya ngopi dan sekarang pencinta kopi banget, edik. Jadi makanya di sini tuh kayak ada scene ngajarin Arianka bikin kopi gitu. Itu kayak story behind. Kan tadinya dia nggak bisa ngopi sampai bisa bikin kopi. Oh iya, jadi kita konsepnya tuh kita bikin manual brew. Pas banget kemarin awal abis menang lomba video sama Smoking Barrels ya, jadi kita dikirimin kayak satu full kit untuk bikin manual brew. Langsung kita pakai buat photoshoot dong. Ini keren banget sih kettle-nya. Iya. Wah, ini nih, ini selanjutnya momennya itu kita lagi minum kopi kan. Oh, kayak lagi di kafe. Kamu baristanya gitu ceritanya. Yoi, barista modus nih kalau kayak gini tuh. Baris gak jelas kamu. Nah, ini aku suka banget yang ini. Ini nih. Sih, ini wow. Favoritku sih. Ini keren banget nih, kayak cover kayak drama di Netflix sih. Keren. Ini aku suka banget. Kemarin aku sempat isek diedit jadi cover kayak drama yang kayak gini nih. Gimana menurut teman-teman? Udah ada aja kok Bang. Nih, unyu banget. Bajunya tuh, padahal ya, bajunya kan kayak nggak color coordinated ya. Tapi kayak tone-nya itu yang bikin jadi kesannya kayak bagus. Kemarin yang lihat hasil yang sebelum diedit aja udah bagus, ternyata pas udah diedit tuh jadi makin bagus lagi. Benar-benar dibersihin banget semuanya, putih bersih. Terus color grading-nya juga aku suka banget sih sama Ketika sih. Sangat-sangat recommended sih, parah. Ini lucu banget, gemes. Nah, jadi yang ini outfit-nya itu benar-benar Uniqlo. Full pakai Uniqlo. Jadi kita emang suka banget Uniqlo karena kita minimalis-minimalis gitu kan style-nya, yang basic-basic intinya. Dan ini aku pertama kali pakai shirt dress. Awalnya juga enggak pede karena enggak pernah pakai dress sebelumnya, tapi ternyata PW juga ya pakai baju kayak gini ya. Bagus ini. Ini bagus sih, sumpah. Nih, ini lucu amat. Lihat ini sih, atas. Bang. Ini kau benar-benar udah kayak iklan Uniqlo nih. Gile. Gagah ya, weh. Ini rapi banget. Lihat dong celana gua tadinya tuh kan lipetan semua isinya di samping tengah-tengah sini nih. Tengah, bawah kayak lipetan baju. Mana enggak ada weh sekarang lipetannya. Gila sih, jago banget editingnya. Dan ini aku tuh gak bisa gaya-gaya kayak gini nih.
Oh iya, kemarin yang gayain Kelp ya. Yang pas sendiri. Tapi bener-bener Kelpo bener-bener ngarahin kayak, coba nih berdiri kayak gini, tangannya masukin satu, kakinya angkat satu, sampai akhirnya dapet juga satu shot. Jadi I feel so comfortable during the photo shoot session sih. Dan itu yang paling penting gak sih bang? Kayak kita harus ngerasa nyaman dan seru gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hasil foto-fotonya. I'm so happy with the result. Bener-bener mencerminkan gaya kita banget, which is basic, simple, minimalis, ala-ala Jepangan. Ada kopinya juga, tapi tetap wow ya, karena bagus. Pastinya karena makeupnya juga yang sangat membantu aku untuk menjadi lebih pede. Terus hairdo-nya juga aku suka. Terus outfitnya dan tentunya the most important of course fotografernya, karena ini semua adalah hasil produknya dari Ketika yang benar-benar kita super duper puas banget. Oke, jadi seneng banget 3 bulan lagi nggak kerasa udah mau nikah. Cepet banget, bener-bener cepet, gak sampe 3 bulan, bahkan 3 bulan kurang loh kak. Iya. Wow, aku seneng sih ya, karena aku gak perlu antar ke Jakarta Barat lagi. Jadi teman-teman, thank you so much for watching. Saksikan terus video-video kita, mau yang coffee shop hopping, jalan-jalan, ataupun couple vlog seperti ini. Dan see you di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya, bye.